bila kita lihat interaksi Cikgu Amira bersama anak-anak muridnya, kita dapat merasai kasih perasaan cinta dan sayang terhadap anak murid dia. Betul lah, cikgu ni dia ada macam satu superpower kan. Betul. Bila dengan murid dia terus berubah kuasanya itu, tanggungjawabnya itu jadi yalah awak cakap tadi comel je kan. Saya confuse sikit yang comelnya cikgu ke dengan anak murid. Comel galagat dia dengan anak-anak murid dia. Cik Anin, Okey, jom kita nak terus kenalkan Cikgu Amira Adila Abdul Karim yang berada di Kuantan pada ketika ini untuk bersama dengan kita secara panggilan video. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum. Oh, jauh betul cikgu dari SKPK Besut Terengganu. Tengah cuti ke dekat Kuantan? Ya, sedang cuti sekolah. Saya balik kampung. Balik kampung. Alhamdulillah. Okey, keadaan Kuantan sekarang macam mana cikgu? Kalau nak dikongsikan keadaan cuacanya? Ya, masih hujan. Tak berhenti lagi. Sama jugalah tempat timur sekarang kan. Musim hujan. Harap-harap kawasan perumahan cikgu taklah dinaiki air dan sebagainya. Harap-harap tiada arah melintang. Amin. Baiklah, kita nak tumpukan perhatian kepada gelagat cikgu di dalam kelas tadi. Bila kita tengok macam saya cakap, perasaan cinta, kasih dan sayang tu memang menyelah. Jadi macam mana titik permulaan Cikgu Amirah menceburi dunia mengajar bersama-sama dengan anak-anak OKU yang kurang daya pendengaran? Silakan. Okey, terima kasih kepada pengacara. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebenarnya saya guru baru saja ditempatkan di sekolah pada Januari tahun 2022. Okey. Jadi sebenarnya saya guru baru lagi lah ni. Tak sampai setahun pun lagi. Jadi saya ucap saya segan dah sikit nak kongsi sebab tak banyak pengetahuan pun saya ni, tak banyak pengalaman lagi lah. Okay, jadi saya baru saja tamat pengajian saya tahun lepas 2021 di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas di Ceras. Saya belajar di Ceras dulu. Lepas tu, lepas saya tunggu penempatan saya, saya ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Besut Terengganu. Dan kiranya SKPK Besut ini merupakan penempatan pertama saya untuk saya memulakan kerjaya saya sebagai guru pendidikan khas. First posting ya? Ya, first posting saya di sekolah ini. Okey, dah option ini pun bermula dengan macam freshie lah kan. Okey, cikgu, hampir setahun ini mengajar, kita juga saksikan antara gelagatnya, kita juga saksikan momen-momen yang cikgu rakam dan kongsikan di media sosial. Apa cabaran sebenarnya cikgu kalau nak dikongsikan mengajar di sekolah pendidikan khas dengan option music ini? Okey, sebenarnya saya option pendidikan khas masalah penglihatan. Saya bukan option pendengaran sebenarnya. Bidan terjun. Bila saya ditempatkan di sekolah, saya kena mengajar 3 program. Untuk pengetahuan, program dekat bina pendidikan khas ni ada 3. Ada program masalah pembelajaran, contohnya murid ASD, murid ADHD, murid Down Syndrome. Kedua, program masalah penglihatan, itu murid buta, murid rabun teruk. Dan yang ketiga ialah murid pendengaran, iaitu murid yang peka ataupun dia tuli. Jadi bila walaupun saya option penglihatan, bila saya belajar dekat tempat pengajar saya dulu, saya belajar penglihatan saja, saya mengajar mengendalikan murid-murid buta saja. Bila saya posting, saya kena ajar semua kategori ini. Saya ajar muzik kelas pendengaran, saya ajar kelas penglihatan, kelas pembelajaran juga. Jadi kalau nak cakap tentang cabaran ini, saya rasa paling ketara lah, paling ketara sekali ialah untuk mengawal ataupun nak mengurus tingkah laku MBPK ni. Kita panggil MBPK, dia punya istilah murid berkeperluan pendidikan khas. MBPK ya. Dan di sini saya difahamkan murid-murid MBPK ni dia ada macam-macam perangai gelagat dia kan. Betul. Dan level dia di atas spektrum pun adalah berbeza ya. Macam mana cikgu nak manage itu? Betul. Jadi itulah kalau contohnya dalam saya bagi senario dalam satu kelas kan. Dalam satu kelas saya ni ada 5 orang murid. Tapi ada murid autism yang non-verbal, ada murid Down syndrome, ada murid ADHD, ada murid pelbagai sangat tingkah laku murid dalam kan. Jadi sebab tu dalam bina kami ni kami ada pembantu pengurusan murid, PPM. Jadi PPM inilah yang membantu guru
untuk mengendalikan apa saja suasana dekat dalam kelas tu lah. Contohnya, boleh jadi juga bila saya tengah mengajar kan, tiba-tiba ada murid duduk bawah meja. Betul. Tiba-tiba ada murid buang air besar. Maksud ada murid muntah macam tu kan. Jadi bila keadaan macam ni, itulah ada cabaran lah untuk mengawal tingkah laku murid ni. Jadi PPM lah akan membantu guru untuk mengurus murid yang sedang ada sedang melalui masalah-masalah macam tu ke. Untuk guru pun perlu mengawal lah suasana keadaan pembelajaran tu supaya tak nak lah murid-murid yang lain terpengaruh ke, murid-murid yang lain terganggu ke. Okey, cikgu, tadi kita tengok tayangan video yang cikgu kongsikan juga ketika mengajar kan. Ini antara contohnya. Saya tertanya sebab cikgu cakap ada pelbagai keperluan daripada MBPK ini. Cara berkomunikasi yang cikgu gunakan macam mana cikgu? Okay. Tadi kan saya cakap ada pelbagai program pendidikan khas kan. Jadi sebenarnya pun cara nak communicate dengan setiap MBPK ni pun berbeza. Kalau saya nak dalam program penglihatan kan, contohnya dengan murid buta. Bila cakap dengan murid buta ni, dia orang kurang dari segi imajinasi ataupun konseptual. Bila kita nak cerita tentang haiwan gajah, dia orang tak pernah tengok gajah ni macam mana. Dia tak pernah tengok gajah ni macam mana kan. Jadi guru tu perlu cuba untuk mengajar, contohnya kaedah tu kita bagi similarity. Contohnya, saiz gajah sebesar pas. Contohnya kan. Lepas tu besar mana? Jadi, murid pergilah buat orientasi untuk ukur saiz bas tu. Contohnya, dia rasa saiz bas tu ada berapa depa, ada berapa tinggi. Jadi, barulah dia dapat tahu konsep saiz gajah tu ibarat sebesar bas. Itu kalau murid penglihatan. Kalau murid pendengaran tak, mestilah cara elemen khas dia adalah bahasa isyarat. Jadi contoh nikah saya yang bukan asas saya ialah bahasa isyarat, murid pendengaran, ni saya kena belajar bahasa isyarat. Belajar bahasa isyarat untuk komunikasi dengan dia lah, untuk interaksi dengan dia. Lebih-lebih lagi bila saya ajar murid muzik. Itulah dia cabaran cikgu lah, terutamanya nak mengajar muzik ni. Jadi saya jangka tahap kesabaran cikgu ni memang tahap dewa lah macam kan. Apa tu kesabaran yang tinggi yang perlu ada pada setiap tenaga pelajar untuk mereka yang sedang mengendalikan MBPK ni ya. Jadi untuk saya terutamanya untuk mengajar muzik ni kepada orang yang kurang daya pendengaran. Saya tak dapat bayangkan sebenarnya macam mana kita nak mengajar tu cikgu. Sila. Okey, saya pun selalu dapat kalau saya baca kat orang-orang komen kan, saya tanya macam mana nak ajar muzik semua ni tu kan. Selalunya memang stigma masyarakat kan, muzik ni hanyalah bunyi kan, pasal bunyi ada lagu semata-mata kan. Tapi bila bila saya buat bacaan artikel ke, saya pun tengok ada juga ada movie-movie yang berkaitan. Betul. Saya tengok muzik ni luas lagi. Dari segi getaran pun ada juga. Dari segi bukan saja muzik tu nak menyanyi, tapi muzik tu juga nak membaca note, nak bermain alat muzik. Jadi pada saya, murid saya berhak untuk dapatkan ilmu tu, untuk dapatkan ilmu-ilmu tentang muzik ini. Jadi contohnya, saya bagi contoh lah kan. Boleh. Untuk bagi gambaran kepada murid pekak saya, bunyi tu besar atau bunyi tu perlahan sebab getaran. Contoh ni kan, bila kita getaran, kita tepuk kuat ni, ini maksudnya bunyinya besar. Bila murid saya tu berada pada suasana, pada keadaan yang macam dirasakan getaran dia, getaran yang kuat, jadi dia berada dalam suasana yang bising. Macam murid saya pun dia sekarang ni dah boleh bermain alat muzik. Itu antara itu situasi. Okey, cikgu, kita harap agar satu hari nanti cikgu boleh bawa anak murid tu untuk datang perform sama kami di Malaysia ni, sebab kita tengok visual-visual yang dikongsikan sangat luar biasa. Sedikit cikgu, pesanannya kepada semua guru-guru di luar yang sama situasinya, tanggungjawabnya sangat besar untuk memimpin, untuk membantu dan juga mengajar mereka yang mempunyai keperluan khas ini. Sedikit pesanan perkongsiannya daripada cikgu Amira sendiri. Untuk dalam bidang guru ni, tak semua orang boleh ada dalam bidang guru ni. Sebab jiwa sebagai seorang guru ni tak boleh dibuat-buat.
kan. Lebih-lebih lagi sama ada guru arus perdana. Lebih-lebih lagi kalau guru pendidikan khas, jiwa guru pendidikan khas ini untuk bersama dengan MDPK ni pun tak dibuat-buat. Ia maksudnya anugerah lah kan, anugerah Tuhan. Itulah orang cakap, mungkin saya terpilih contohnya macam tu lah. Jadi bila saya dapat juga macam komen-komen ataupun di MBM orang tanya macam saya nak lalui bidang ni kan, macam saya nak masuk dalam bidang ni kan. Jadi saya harap yang biasanya orang yang ada dalam bidang ni saja yang, ataupun orang yang macam ada ahli keluarga ataupun anak dalam bidang ni saja yang memahami. Betul? Memahami MBPK ni kan. Tak semua orang boleh memahami. Jadi kitalah kena membuka mata orang. Betul? Untuk lebih menyatu ni, supaya tak dipandang, supaya golongan ini tak dipandang remeh, campur dia ni setakat ni je tanah. Betul. Tidak dipinggirkan ya cikgu ya. Alhamdulillah di atas usaha cikgu untuk memperkasakan anak-anak UKU kita di Malaysia ini, dan semoga kata-kata cikgu menjadi penyuntik semangat. Betul. Buat mereka yang mempunyai naluri untuk menjadi seorang cikgu di luar sana. Teruskan usaha cikgu Amira. Betul. Cikgu Amira all the best ya. Nanti kita follow TikTok tu ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Jaga diri. Sejuk hatinya bila kita dengar cerita-cerita tentang cikgu-cikgu kita atau guru-guru kita di Malaysia. Betul. Yang sentiasa memberikan yang terbaik baik untuk anak-anak kita. Syabas tenaga pengajar di Malaysia. Betul. Insan-insan terpilih ini yang untuk membantu anak-anak yang terpilih kan.